yang sempat disampaikan oleh Pak Haji Narif, mudah-mudahan tidak tergoda oleh wanita lain. Mudah-mudahan ini Pak Haji yang dicolok jadi sejarahnya. Pada hari ini, Minggu, tanggal 18 Agustus 2019, kita semua akan menyaksikan proses lamaran pernikahan antara Ananda Andi Priyanto, putra pertama dari Bapak Budiman, dan Ibu Sumiyati, dengan Yaro, anak ketiga dari Bapak Sujitno dan Ibu Ina. Satu tujuan kami, keluarga besar Bapak Budiman, kalau kata kita maaf, nikah kan itu. Iya, kita cipin. Iya, supaya ya mungkin kalau warga besar tahu bahwa si Yarok itu calonnya. Mengucapkan terima kasih yang pertama kepada Bapak Ibu Yarof dan keluarga telah menerima Andi dan keluarga di sini. Yang kedua tentunya harapan Andi berusaha untuk menjadi teman untuk Yarof, untuk menjadi imam yang baik untuk Yarof, dan untuk menjadi pelindung yang selalu berdiri di depan Yarof. Dengan ini Yarof terima lamaran kami. Doain semoga Yarof bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Selamat untuk abang gua, Bang Andi Priyanto dan Mbak Yarof. Semoga sukses acaranya sampai nanti di pernikahan. Semoga untuk Mas Andi dilancarkan sampai proses kepelaminannya dan pastinya harus setia lah dengan pasangannya. Amin. Semoga Mas Andi diberi rezeki yang banyak, diberi kesehatan. Semoga jadi suami yang baik. Happy engagement. Yaro dan Andi semoga lancar sampai hari H. Amin. Buat Yaro dan Andi, happy engagement ya. Semoga lancar sampai dengan hari H dan semuanya dipermudah. Amin.